Virgo, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema uh, kenapa dia mau menunggu kamu Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper Dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu Cek sun, moon, and rising untuk kecocokan energi kamu Oke okay, Virgo, melalui tebaran kartu ini nampaknya kalian adalah sepasang soulmate uh, yang sulit uh, dipisahkan atau sudah saling memahami, sudah saling sejiwa satu sama lain sehingga uh, kalian tidak perlu mencari uh, ganti, kalian tidak perlu mencari bahasa bahsi dalam artian tanda petik di luar. Uh, kalian adalah sepasang soulmate yang kalian but eh, kalian bisa mengisi satu sama lain kalian mengisi kekurangan satu sama lain ketika eh, dia tidak bisa mengerjakannya dan kamu pun mengisi ruang kosong yang ada pada dia kalian adalah sepasang yang saling mengisi satu sama lain ketika ada yang berpisah atau ketika ada yang salah satu dari kalian sakit maka eh, kamu pun ikut merasa sakit, dan kamu pun ikut merasakan uh, sakit yang dideritanya. Jadi, di sini adalah kalian sudah sangat sejiwa. Kalian akan menunggu, dan kalian pun berharap bisa sehidup semati. Uh, kalian bisa sama-sama uh, bertahan, mengarungi beratnya hidup, beban hidup, me mengarungi berbagai macam cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kalian. Ya, di sini ada pesan Oracle Card-nya. Di sini, though we may may be physically apart, spiritually we always united for love transcends space and time. notice is missing. Nah, di sini dicertakan bahwa meskipun uh, kalian berpisah secara fisik, tapi secara hati dan secara jiwa kalian bersatu. Sejauh apapun itu, seberat apapun cobaan itu, seberat apapun pertengkaran yang kalian hadapi. Hati kalian, jiwa kalian akan tetap bersatu karena kalian adalah soulmate sehidup semati. Yang mungkin uh, pasangan apapun itu, pasangan soulmate apapun itu, pasti akan ada cobaannya, dan kamu pun akan menghadapi uh, cobaan yang berat. Dan seberapa berat cobaan itu, kamu pun berhasil, dan kamu pun akan tetap bertahan satu sama lain. Di sini ada. Night of Pentacles, Night of Pentacles ini diceritakan bahwa uh, akan ada banyak cobaan yang menanti kamu banyak uh, cobaan yang bertubi-tubi datang menghampiri kamu yang menggoyahkan kesetiaan kamu yang menggoyahkan pendirian kamu berkaitan dengan perasaan, yang berkaitan dengan finansial uh, tapi sekali lagi karena pesan love letternya adalah Uh, seberapa jauh pun kalian pergi, seberapa berat pun cobaan yang kalian hadapi, hati kalian akan tetap bersatu. Tidak ada yang benar-benar bisa memisahkan kalian kecuali maut, dan kalian pun berharap ketika salah satu dari kalian sudah pergi, uh, kalian ingin tidak terlalu lama menanti untuk ikut kepergiannya. Ini untuk yang relate, tidak semua relate dengan cerita ini. Di sini ada. Si software kemanapun dia pergi, dan kemanapun kalian pergi, kalian adalah pasangan serasi. Kalian, bagaimanapun kondisi kalian, mau tidak memiliki uh, dana, apakah kalian kekurangan dana, kekurangan makanan, mungkin, atau kekurangan uh, dalam artian mental kalian sudah down kalian akan terus bersama meskipun saling diam mendiami kalian saling cuek mencueki itu karena kalian ingin memberikan jeda terhadap apa yang kalian uh, rasakan apa kalian benar-benar ingin berdialog batin terhadap diri kalian sendiri untuk bagaimana tetap mempertahankan apa yang sudah kalian lalui uh, di sini ada kartu five of cups di sini ada five of cups eh uh, Five of Cups ini diceritakan, mungkin ada kalanya dia membuat kamu menangis, ada kalanya dia meninggalkan kamu sendirian, ada kalanya kamu benar-benar merasa kecewa dengan perlakuannya terhadap dia. Tapi uh, percayalah, seberapa berat pun atau seberapa kecewanya kamu terhadap dia, dia akan selalu terus menunggu kamu. Uh, mungkin uh, ketika dia mengecewakan kamu, itu karena adanya. Ada sesuatu yang men-trigger terhadap dirinya, dia tidak bisa mengontrol emosinya, sedangkan kamu orangnya tidak ingin dikasari, kamu tidak ingin diperlakukan uh, kasar, kamu tidak ingin suaranya lebih keras dibandingkan suara kamu, kamu benar-benar ingin diperlakukan selembut mungkin. Sedangkan dia orangnya mungkin uh, ada momen di mana dia bersikap kasar terhadap kamu. Tapi percayalah sekasar kasarnya dia terhadap kamu dia tidak akan pernah melakukan ringan tangan terhadap kamu dan dia pun akan bersedia menanti kamu dan ketika ada jarak antara kamu dan dia uh, kamu tidak usah khawatir dia yang akan mendatangi kamu untuk uh, meminta maaf terhadap kamu. Di sini ada honor and resource your relationship for history care secret. Di sini, uh, hargai apa? Hargai hubungan yang kalian lewati, hargai semua komunikasi-komunikasi yang sudah kalian lewati, uh, karena hidup tidak pernah mudah. Kalian tidak akan pernah mudah menjalani cobaan-cobaan uh, yang diberikan kepada kalian, karena awalnya pun kalian sudah tahu bahwa... E, mungkin awalnya kalian bersama tidak memiliki restu dari orang tua, tapi kalian bertahan dan kalian sudah merasa bahwa e, ini adalah ujian dan kalian harus bertahan karena e, ujian terberat apapun di masa lalu kalian sudah berhasil melewatinya dan kalian tetap tidak pernah terpisahkan. Jadi e, jika besok ada yang lebih dramatisir lagi, kalian bisa berhasil melewatinya. Uh, di sini, buat kamu yang belum bertemu dengan sosok ini, dia orangnya uh, kulitnya bersawo matang, dia orangnya uh, agak kurusan, tinggi, kurang lebih 170 cm cm, uh, dan dia orangnya pendiam. Uh, tapi, meskipun dia pendiam, dia orangnya sering mencuri-curi pandang terhadap kamu. Ini jika kamu yang belum bertemu dengan atau belum relate dengan kisah ini. Oke, Virgo. Jika resonate, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Virgo.